Ku tak kuasa menanggung beban derita cinta menyiksa. Laksana diriku sedang mengejar badai. Laksanaku mengejar badai. Kau halalkan segala cara demi kepuasan duniamu. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya Dampat di sini. Apa kabar kalian semuanya, para subreaker aku dimanapun kalian berada. Wow, berada. Yes, yes, yes. Hari ini. Hari ini kita umumkan. Mulai ya, kalau yes, dikasih lagu kan, dangdut terus-terusan gitu. Soalnya hari ini spesial banget karena betul ini sekali. First time buat aku sama Raiga. Betul sekali. Akan ngereaksiin video dari Dangdut Academy 5. Ini penerus-penerus generasi yeah, dangdut gitu. Raiga kan dangdut keempat. Break tuh berapa break tahun? Break tuh ada Lida, Lida 2020, yeah, 2021, 2022, gimana ya? 18, 19, 20, 21. Iya gak sih? Iya, abis itu lanjut ke DA 5 berarti ini junior lu banget ya. Iya, kali ini kita langsung spesial juga karena ini pertama kali ngereaksiin DA 5. Lagunya gimana? Mari adu nyali, adu goyang, adu nyanyi. Ini keterusan ya, ini mulu nih. Hari ini karena spesial banget. Dan yang spesialnya lagi, ini kita akan ngerasain anak cabai rawit. Nah, betul banget, masih kecil, masih kinyis-kinyis, tapi dari audisi dia sudah mencuri perhatian semua orang. Umurnya masih muda banget. Masih belia banget. Iya, ya, tapi kali ini kita bakal ngerasain video dia di final audition kemarin. Nyanyiin lagu Mengejar Badai dari Mas Nana Suwito. Itu lagu memang lagu dangdut yang serem. Serem gitu ya kan. Serem aku bilang karena cengkoknya serem. Enggak semua orang bisa gitu ya, mulus ya nyanyiinnya. Tapi ini aku penasaran, ini anak kecil ini namanya belum dikasih tahu ya. Oh iya, namanya Ebi dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Aku yakin sih fans-fans TA 5 itu pasti udah tahu udah sih. Udah tahu dong pasti. Nyanyi lagu Mengejar Badai ini pasti Ebi ya, kan final audition kemarin. Yes. Ini aku penasaran nih, anak ini umurnya berapa tahun, masih kecil, nyanyi lagu Mengejar Badai seperti apa suaranya. Yuk langsung aja kita lihat nih gimana penampilannya Ewi waktu final audition nyanyiin lagu Mengejar Badai. Tapi sebelum itu jangan sampai kalian aku kejar-kejar semuanya ya. Kamu menghantui kalian kalau nggak subrek. Jadi kalian harus subrek channel ini. Iya. Buat yang mungkin baru pertama kali main kesini, boleh. Kalau subreknya langsung kita mengejar badan. Ebi Bima. Oke, keren loh ya sekarang ya konsepnya. Oh, dia ngambil. Aduh, kangen gue sama lu. Tunggu dulu. Sebelum ini aku mohon maaf buat kalian semuanya. Mungkin kalian nonton video yang di bawah ini bakal kita blur atau mungkin cuma apa namanya? Stuck di fotonya Ebi misalnya. Iya, karena untuk menghindari hak cipta. Betul. Karena ini video milik Indosiar, ini eksklusif banget. Betul. Kita bisa langsung di take down video kita. Hilang videonya. Karena udah berapa kali pengalaman kita sering di take down videonya, mendadak hilang video betul kita. Betul sekali. Jadi, buat kalian jangan bertanya-tanya lagi. Menghindari ya, menghindari. Jadi itu kita kasih tahu nih sebelum itu ya. Yes. Suara ternyata. Nah ini nih. Asik. Gile,
cengkoknya, Besti. Ini suaranya gede ya. Percuma ku berdayung. Karena masih anak-anak kan, suaranya tuh ya masih peralihan-peralihan gitulah. Dan dress dia tuh ini tinggi loh. Lihat dong suaranya. Percuma ku berdayung sia-sia. Iya kan? Ya, ku ya. Pertaruhkan mencret kalau gue nyanyi lagu itu. Tapi ini cengkoknya mantap deh. Lagu percuma ku berdayung di air ya. Percuma bersempat. Itu tuh. Dan aku selalu tiap dia nyanyi ini kayak enggak ada pressure yang ngerti enggak sih? Kayak santai banget gitu. Lanjut? Lanjut. Tuh, rasa kan senyum. Tengkoknya dia soalnya enak. Oke, soal lirik tak apa. Hai. Bener banget. Mampu. Berdosa sungguh berdosa itu gila cengkok. Gila ya anak-anak zaman sekarang ini cengkok. Cengkoknya mereka bener-bener tuh tumpe-tumpe aku. Dan aku salut mereka tuh kayak apa sih sekarang nih lebih berani gitu ya ngerti enggak sih? Iya. Dinamikanya juga enak kan? Eh, enak banget ya. Lumayan berem-berem. Semua juri wow. Namun batas kesabaran. Waduh, itu gila. Gila, udah di situ cengkok dinaikin gitu enggak ada. Gila ini kita sama nih sama jurinya masuk. Wow. Langsung gila. Bener-bener itu ngagetin dan itu bener-bener bom-bom banget sih aku bilangin. Ini improve dia sendiri kayaknya nih. Ya gila sih, parah sih. Gila ini saya masuk. Wow. Nasar semua tadi, gila. Aslinya cuma namun batas kesabaran. Gitu doang kan? Tapi dia dinaikin lagi, Bu. Gak ada yang miss ya dari tadi ya? Ada. Serem kata ini, mau kata betul lagi. Tadi cuma salah doang sedikit sih, berjuta, tapi dia sejuta. Itu doang, tapi gak kelihatan. Tadi ada salah ya? Aku gak terlalu apal sih. Berjuta kata rayu. Harusnya tadinya berjuta, jadi sejuta. Tapi karena memang, apa namanya, kemampuannya dia tuh menghipnotis orang, jadi gak nge gitu. Berjuta sama sejuta juga gak terlalu gini lah ya. Aku gak apal karena memang gue gak mampu berjengkok seperti ini. Makanya aku gak akan ngapalin lagu ini. Karena aku gak bisa berjengkok seperti ini. Makanya aku salut banget lihat anak-anak yang cengkoknya tuh yang gitu. Amazing Pretty banget beneran. Gila sih. Aduh. Aku tuh paling suka ya ngeliat ekspresi kalau ngejuriin tuh King Nasar sama Mae. Mereka tuh kalau suka ya suka, kalau enggak ya udah diem aja. Mukanya gitu, cemberut, kalau enggak tuh diem doang gitu ya. Kagak memberi ekspresi apapun. Bener. Tapi by the way, ini anak kayaknya selfie versi cowoknya kan. Nah, iya bisa dibilang gitu ya enggak sih? Ya enggak sih? Ini anjay. Kan kalau versi cewek nih yang keriting-keriting yang gila itu kan selfie. Kayaknya versi cowok ini untuk saat ini karena ini baru pertama kali aku. Kita belum bisa ngeliat semuanya karena kita baru ini yang pertama kali gitu kan ini ya kan. Iya, iya. Yang aku tahu itu ya memang Ebi sama Avan, karena Avan anak temen gue, jadi aku tahu gitu kan. Aku ada satu penasaran lagi nih. Kalian setuju enggak kalau misalnya kita reaksiin juga ada satu anak namanya Sri Devi. Oke. Sumatera Selatan. Kalau setuju kita reaksi nih ya. Kita lanjut ke Ebi dulu ya. Yuk. Ya,
Bener kan, kayak selfie kan, keriting banget gitu. Cengkoknya dan parah. Cengkoknya tuh, ngerti gak sih, kayak khas, ngerti gak? Kayak selfie itu. Iya kan? Kau aja apa di cengkok? Oh, udah selesai. Abis. Oke. Aku pikir, mungkin kalian masih audisi ya, masih jadi nggak nyanyi kayak biasa kan, sampai berapa menit panjang. Aku juga belum tahu sih, kayak maksudnya konsep nih final audisi ini seperti apa gitu ya. Tapi di sini kita bahas Abby-nya nih ya. Betul. Bener-bener aku bilang ini anak, ini bocah ya. Udah apa? Gila sih, cengkoknya keriting banget, dinamikanya udah ada. Kita kata tuh dia masuk ke audisi itu benar-benar yang udah jadi. Nah, gitu. Itu dia. Bukan yang mentah banget. Nah, benar banget. Jadi PR-nya enggak terlalu banyak gitu ya sih. Udah jadi sih, tinggal yang moles-moles sedikit aja gitu kan. Kadang-kadang ada yang masih mentah banget. Harus diajarin lagi dari enggak nol banget lah, dari satu gitu kan. Karena kalau Abby ini udah dari 8 lah ngajarinnya. Dan aku suka tuang. Ini kayak karakter suara dia tuh kayak belum ada yang begini nih. Iya kan? Selama sejarah dangdut akademi, kalau kata menurut saya nih ya kan, dangdut akademi nih dulu kalau terlalu luas susah berenangnya. Dangdut akademi ataupun liga dangdut ini kalau kata aku nih kalornya berbeda. Sih kayaknya aku nggak terlalu tahu sih karakter suara yang lain sih, cuma memang anak ini punya karakter yang khas sih suaranya. Dan tadi Kak Idun sempat bilang ini selfie versi cowok itu. Iya, selfie versi cowok sih kalau aku bilang ya. Selfie itu keriting, cengkoknya khas banget. Dan cengkok-cengkok yang kita nggak nyangka tuh bisa keluar. Kayak sama kayak Abby nih, cengkok-cengkok kayak yang Susah kita digapai, ngerti nggak sih? Ternyata itu cengkoknya. Kok bisa begitu gitu? Nah, itu tuh sama nih seperti Abby nih. Ini keren sih gue bilangin. Gue penasaran nih lihat penampilan Abby yang lain nih. Betul sekali. Apakah udah ada penampilan terbaru dari Abby atau kita bakal reaksiin Abby atau lagi? Siapapun nih? Siapapun itu kalian. Kontestan DA5 yang pengen kita reaksi, kalian boleh tulis di komen bawah sini ya. Oh, men, yang paling banyak kita bakal reaksi. Atau boleh ke Instagram aku @adilfikri_kdi. Atau Instagram aku @da4_regadenindra. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.